Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mudah-mudahan sekalian? Semoga sehat, bugar, dan bahagia selalu. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas satu sepeda baru lagi dari Elemen dan jadi ini adalah Elemen Ecosmo 7 Plus yang warna gold. Ecosmo 7 Plus ini merupakan salah satu line up sepeda lipat murah dari Elemen. Untuk kisaran harganya di marketplace atau di toko-toko sepeda ini kisarannya antara 3,6 sampai dengan 4,5 juta rupiah. Seperti apa spesifikasinya? Mari kita bahas secara singkat spek dari sepeda ini, baik kelebihan maupun kekurangannya. Untuk framenya, sepeda ini masih sama seperti Ecosmo sebelumnya. Modelnya seperti ini. Ini yang warna gold. Di sini ada tulisan Ecosmo. Di belakangnya ada garis-garis warna hitam serta ada garis warna merah. Seperti ini, cakep banget warnanya. Nah, untuk model lipatannya masih sama seperti ini. Jadi ini dibuka untuk membuka lipatan, lalu ini ditarik. Penguncinya dari Aion. Kita geser ke belakang. Nah, di sini juga sudah ada dudukan untuk baut rak belakang, atau bisa juga dipasangi fender ini dan. Nah, untuk seat clamp-nya dia pakai dari Aion. Ini juga sudah alloy. Untuk seat post-nya seperti ini. Dan di sini yang saya suka, dia saddle-nya sudah menggunakan dari Elemen yang motif bolong. Kalau di Ecosmo 7 Plus sebelumnya, dia masih yang tipe biasa yang lebar. Ini sudah yang tipe bolong. Dan ini cukup empuk. Meskipun belum gel, tapi ini busa yang cukup empuk. Di bagian RD-nya, sepeda ini menggunakan RD dari Shimano Tourney TZ. Ini sebenarnya RD-nya untuk 6 speed ya, Nan. Tapi di sini dia dipakai untuk 7 speed. Ini untuk sprocket-nya. Untuk sprocket-nya ini masih yang tipe ulir, belum yang kaset. Ya, maklum ini sepeda murah, Nan. Tapi ini udah cukup lumayan kalau hanya dibuat untuk di dalam kota saja. Untuk bannya dia pakai rims 20 inch. Nih, sayangnya dia profil bannya belum yang profil rimsnya belum yang tinggi ya, dan jadi rims yang biasa. Dia juga sudah dapat mata kucing. Di sini ada tulisan Elemen merah. Di sini ada lagi motif garis-garis hitam. Untuk kerengnya dia di depan single crank berwarna hitam seperti ini. Ini juga sudah ada pelindungnya. Sedangkan untuk sadelnya, pedalnya, dia menggunakan pedal tipe lipat biasa. Ada mata kucingnya. Oh ya, di sini kelebihannya lagi untuk Ecosmo 7 Plus ini sudah ada dudukan untuk FD dan. Jadi mudah-mudahan sekalian kalau mau upgrade menjadi dual crank atau triple crank ini bisa. Kalau di pesaingnya dari brand lain ini kalau di harga segini kebanyakan masih belum dapat dudukan untuk FD sehingga harus beli adapter lagi. Di bagian tengah sini dia juga sudah dapat tempat untuk menaruh battle cage ya dan. Nah, untuk lipatan handle postnya seperti ini. Dia ada penguncinya untuk open dan close warna merah seperti ini. Nah, ini untuk handle postnya sendiri dia sudah teleskopik, jadi bisa diatur tinggi rendahnya. Ini mirip seperti punya Troy atau Ecosmo Z8. Sedangkan untuk di bagian atas shifternya dia dari Shimano. Dari Shimano 7 speed. Untuk remnya cakram mekanik. Cakram mekanik, dan di sini sudah include bell. Untuk shifternya ini dia yang model dorong. Tapi untuk yang naik ke gigi paling besarnya, dia pakai yang tipe putar seperti ini. Ini dari Shimano Sys 7 speed. Lanjut di sini dia juga sudah dapat adapter front block. Untuk forknya dia rigid. Ini dari steel. Untuk bannya tadi dia pakai 20 dari Kenda, 20 inch dari Kenda.
Ini bedanya sama Ecosmo-Ecosmo yang sekarang. Kalau Ecosmo yang lain seperti Z8 itu dia rata-rata sudah pakai rims yang 22 inch atau 451. Nah, kalau yang ini dia masih yang 406 atau yang 20 inch. Untuk hubnya depan belakang pakai dari Aion, ini sudah quick release. Untuk di bagian disc brake-nya, untuk pengeremannya dia menggunakan dari merek Tongli. Dan di sini dia juga sudah dapat clip magnet untuk pengunci lipatan. Nah, di sini yang saya suka lagi juga dia sudah dapat standar samping. Dan standar sampingnya ini bisa diatur tinggi rendahnya, dan tapi yang saya kurang suka ini penempatan standarnya yang dia ada di tengah sini. Jadi kalau misalnya kita lagi standarin, terus kita nggak sengaja mau langsung goes, ini kadang biasanya suka kepentok ke sini, dan jadi ini kalau mau goes benar-benar sekalian harus perhatikan dulu, standarnya ini sudah harus dimasukin dulu baru kita bisa goes biar nggak tubrukan. Di sini juga untuk lipatan dia sudah ada pelindung framenya seperti ini, jadi biar framenya nggak lecet. Ini juga dia sudah ada dudukan magnet di bagian depan. Untuk yang saya kurang suka lagi dari sepeda ini yaitu di bagian seat postnya. Jadi ini seat postnya benar-benar polos, nggak ada motifnya. Biasanya kan kalau elemen itu dia pakai motif ulir ya. Ini dia benar-benar polos dan dia juga nggak ada keterangan minimal atau maksimum insertnya. Jadi kita nggak tahu ini sudah aman apa belum ketinggian maksimal dari seat post. Ya, jadi kita harus ngira-ngira sendiri, dan untuk hand gripnya ini masih sama kayak Ecosmo yang lain, dia pakai yang model golok seperti ini. Jadi ini ada kayak ada kupingnya di sini. Ini juga udah lumayan cukup empuk untuk harga segini ya. Untuk bagian handle postnya ini juga sudah quick release, sama seperti Troy atau Ecosmo Z8 dan Ecosmo-Ecosmo yang lain. Untuk video kali ini saya tidak akan membahas secara detail perkiraan harga dari masing-masing part yang dipakai di sepeda ini, karena sepeda ini sudah merupakan sepeda yang cukup murah. Dengan budget 3,6 sampai dengan 4,5 jutaan, sepeda ini menurut saya layak dan cocok bagi mendam-dam sekalian yang baru mau mulai main sepeda lipat. Untuk dalam kota saja menurut saya ini sudah cukup spesifikasinya. 7 speed dengan dual disc brake, pengereman dual disc brake, dan ada adaptor FD untuk upgrade kedepannya. Sedangkan untuk kekurangan-kekurangan sepeda ini mungkin itu dari rem yang cukup keras atau rimsnya mungkin yang belum tinggi dan cranknya mau di upgrade dual crank, itu bisa mendan-dan upgrade sendiri. Seat postnya juga bisa mendan-dan upgrade sendiri sesuai dengan kebutuhan mendan-dan sekalian, dan agar sepeda ini lebih nyaman untuk digunakan. Oke, mendan-mendan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, share, dan subscribe jika dan suka dengan video ini. Dan silakan dislike jika tidak suka. Wildan pamit undur diri, terima kasih sudah menonton, dan tetap jangan lupa, eat well, work out hard, and sleep a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.